Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang juga buat Bapak Ustaz yang sudah menyempatkan hadir ya di acara HUT hari jadinya Bela Sinti yang kedua. Juga Bapak pimpinan kita ya, Bapak Bang Radia Tenaga. Dan juga untuk semua kata acara ini ya, kita akan juga bersantunan kepada Bapak-Bapak yang telah dipilih ya, yang telah terpilih. Dan mungkin acara ini bisa langsung di mulai. Kita mulai aja. Mungkin sekarang buat Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Keberkahan yang terhormat Bapak Sinaga yang selalu gagah ya terhindar dari penyakit apapun insyaallah. Dan tokoh yang satu ini gak asik lagi, yang ganteng juga, tetap bersemangat energi, Bapak Haji Yusefi Saidat, yang insya Allah selalu diberkahi Allah SWT. MC yang cantik, ini MC juga, ini saya penyoting juga sama. Dan Bapak RT ya, RT RW dari Taman Sari di Mekarsari, mewakili untuk pembagian anak yatim, untuk anak yatim. Mohon doanya untuk beliau ya, Pak Sinaga ini di Lebas TV agar 2 tahun yang kedua untuk pesawat bebas dan sukses. Dan beliau selalu memberikan informasi yang terbaik tentunya ya kepada masyarakat pada umumnya dan mendamaikan, menyejukkan, tidak provokasi. Ya. Insya Allah Lebas TV enjoy. Ya, karena di belakangnya juga ada Bapak Haji Yusuf Zaidan ya yang selalu memberikan arahan-arahan insyaallah. Ya. Dan kita renungkan sejenak. Karena bagaimanapun setiap perjalanan kita tanpa doa, kita ini akan tertinggal. Kita ini akan susah karena kita punya Tuhan. Kita ini berjalan untuk kemajuan, tapi juga kita harus diisi kalbu kita. Kita minta kepada Yang Maha Kuasa agar insya Allah perjalanan Lebas TV ini semakin jaya, semakin mengudara, memberikan informasi yang tepat, tegas, dan juga bijaksana insya Allah SWT. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu wa baraka wa ta'ala wa kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabb, kami duduk bersama di tempat ini tiada lain ya Allah. Mohon ampunan-Mu, mohon petunjuk-Mu. Ya Allah, berikanlah Lebas TV agar semakin maju, semakin baik, dan semakin diterima oleh masyarakat dan memberikan informasi yang menyejukkan. Allah ya Rabb, bimbing kami agar kami senantiasa menghindari fitnah, fitnah kecil dan kezaliman, kezaliman dalam kehidupan. Allah ya Rabb, angkat derajat keluarga besar Lebas TV wabil khusus Bapak Sinaga agar semakin kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Ya Allah ya Rabb, bentengi lindungi pagari di raga kami semuanya ya Allah dari segala musibah, wabah, penyakit apapun di muka bumi ini. Kuatkanlah keyakinan kami, hanya Allah yang dapat menolong kami dan membimbing kami. Allah ya Rabb, rendahkanlah hati kami di sisi orang-orang yang senantiasa tinggi. Kuatkanlah kami agar kami senantiasa menjadi orang yang pemaaf. Ya Rahman, kasihi kami. Ya Rahim, sayangi kami. Diberikan kepada yang terkaya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya.
kita semua. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Sinaga, yakni untuk langsung. Saya kira mau nyerahin ke yang cantik dulu. Ini Bang, mewakili ya dari RW 01 Taman Sari. Nah, mohon Bang Usin yang ngasih. Nah, ke